Tatkala rakyat negara ini berjuang menentang gelombang ketiga wabak COVID-19, kita dikejutkan dengan berita kematian seorang petugas barisan hadapan. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Seorang personaliti TV, Amin Idris, tampil menyuarakan rasa sedih beliau dengan situasi politik semasa tanah air. Dikala barisan hadapan bertungkus lumus, berkorban masa demi keselamatan seluruh rakyat Malaysia. Menerusi Facebook miliknya, Amin berkata, "Silalah menuntut nak PRU, silalah cabar darurat di mahkamah, silalah berkuliah tuduh COVID-19 ini penipuan, silakan berkempen tolak vaksin, silalah bergegak gempita menuduh COVID-19 ini konspirasi, silakan melanggar segala SOP di masjid, surau, pasar raya di mana sahaja. Allah yarham Syed Ali Jabir, Allah yarham Tun Saleh Abbas dan ribuan nyawa terkorban atas sebab COVID-19. Kini hingga frontliners meninggal kepenatan. Jangan kisah dan peduli setiap nyawa ni, tak penting pun. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Jauhi kami dari perangai penting diri sendiri. Jauhi kami dari manusia tak berakal dan berhati perut." Sementara itu, Amin Idris turut mendoakan mereka yang telah pergi akibat ancaman dari wabak yang menyerang seluruh dunia ini.